Uye, 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 uye. Buat kamu yang nyari ragdoll, siap-siap ya teman-teman. Nih ada yang mau ready dan sekarang umurnya 1 bulan setengah. Halo teman-teman, kucing-kucing Bubu Lucy. Hari ini kita akan showing beberapa kucing-kucing yang umurnya 1,5 bulan, ragdoll, dan teman-teman yang sudah nunggu lama. Ini ada yang mau ready adopsi, jadi teman-teman siap-siap ya, yang mencari ragdoll sudah lama belum dapat-dapat hingga hari ini. Oke, dan ini adalah anaknya Nana dan Tompel. Dan kalau teman-teman ngikutin YouTube-nya Bubu Lucy dan tahu Nunu dan teman-temannya Nunu yang bicolor, ini adalah indukan bapak dan ibu yang sama gitu ya. Nah, di litter ketiga ini dia lahiran 4 ekor teman-teman. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru visit channel Bubu Lucy, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya serta share video ini tanpa perlu izin ke teman-teman kalian. Nah, ini mamanya, induknya. Induknya bicolor, bapaknya juga bicolor tapi ada tompelnya gitu. Yang sebelumnya Nunu, angkatannya Nunu itu bicolor semua, dan angkatan yang sekarang itu amazing teman-teman. Karena surprise dan semuanya ada tompelnya, tapi mereka lucu banget. Kita buka. Dek, kita buka. Kita akan kenalin dia satu per satu. Kamu di atas aja nih. Tuh. Ingat gak berani turun dia. Jangan loncat. Kecil. Oh. Nah. Oh, masuk sini. Oke, kita kenalin satu persatu ya teman-teman, dan kita lihat kelaminnya apa saja dan seberapa lucu untuk generasi ragdoll yang hari ini dilahirkan oleh Nana dan si Tompel. Gitu. Jadi kalau sebelumnya itu kita dapat bicolor semua dan semuanya juga sudah diadopsi, dan litter ini generasi sekarang itu benar-benar menurut gue ini amazing banget gitu, karena gue nggak pernah bisa prediksi dari setiap anak-anak ragdoll yang dilahirkan di Bubu Lucy. Nah, termasuk yang hari ini gitu ya. Yang hari ini generasi sekarang itu semuanya tompelan. Jadi teman-teman kalau bisa lihat, generasi sekarang adalah generasi sell point yang keluarnya hampir rata-rata semuanya ada tompelnya di hidungnya gitu ya. Dan sebelumnya kalian bisa lihat videonya Nunu di sini untuk generasi sebelumnya yang lucu banget dan sudah diadopsi oleh teman-teman yang lebih dulu mendapatkan jodohnya di Bubu Lucy. Oke, sekarang kita kenalin satu persatu teman-teman, dari mulai namanya si Cobek. Ini dia, si Cobek. Ini Cobek, hey Cobek. Lihat, Cobek lucu banget. Semua matanya biru. Cobek, 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 Cobek. Kita ambil si Cobek, kita lihat kelaminnya. Ini dia Cobek. Dia umurnya 1,5 bulan, teman-teman, lahiran 16 September 2021. Dan kita lihat kelaminnya. Dia badannya ya seperti layak ragdoll pada umumnya gitu ya. Jadi badannya tuh baru umur 1,5 bulan aja tuh udah mantep nih. Maksudnya udah hampir satu, nggak, belum nyampe 1 kilo sih, tapi biasanya jauh lebih cepat daripada kucing British Shorthair gua gitu ya. Nah, dia kelaminnya betina. Jadi buat teman-teman yang mencari betina dan calon indukan buat regenerasi, dan ini oke banget gitu. Jadi di ragdoll itu uniknya adalah kalau teman-teman adopsi sell point, belum tentu anaknya sell point. Jadi, ataupun kalau teman-teman adopsi ragdoll yang bicolor, belum tentu juga anaknya bicolor. Jadi gue selalu dapetin amazing surprise gitu ya, yang kadang menurut gue kok bisa warnanya kayak gini, kok bisa warnanya kayak gini gitu. Karena ragdoll di Bubu Lucy itu belum ada yang sertifikat, belum ada yang pedigree, jadi gue nggak bisa tracking motif colornya mereka gitu. Jadi selalu ada surprise di setiap indukan-indukan yang lahiran di sini. Oke, nih
Yang pertama si cobek. Jadi teman-teman kalau mau WA admin, Min, cobek masih ada apa enggak Min? Cobek ready apa enggak Min? Gitu ya. Oke, nih. Kenalin cobek. Hai, namaku cobek. Oke. Kita pertemukan dia dengan emaknya. Kenal lu nete dulu. Oke, sekarang yang kedua. Nih, si Cimut. Cimut. Cimut yang nggak terlalu, hidungnya nggak terlalu hitam. Cimut. Lihat sini Cimut. Nih, Cimut yang sebelah kiri. Lucu kan? Hidung pinknya masih terlihat si Cimut. Cimut. Cimut, lihat sini Cimut. Oke, sekarang kita ambil Cimut. Kenceng banget suaranya Cimut. Cimut masih dapat hidung warna pinknya. Iya, ini jilat-jilat dulu, nah jilat. Takut banget kehilangan emak nih. Kita lihat kelaminnya Cimut. Nah, Cimut juga kelaminnya betina, teman-teman. Gitu ya, jadi kita dapat lagi regenerasi betina. Nah, buat teman-teman yang memang fokus mau breeding, ini juga oke banget cari betina. Cimut. Jadi kalau teman-teman nanya admin, tanyakanlah Min, Cimut masih ready apa enggak Min? Oke. Ini anak yang kedua. Yang kita kembalikan dia ke emaknya. Jilat-jilat bahagia dijilat-jilat si emaknya. Ini naik. Duk. Cie, manja banget sih. Manja banget kecil. Oke, sekarang kita masuk ke anaknya yang ketiga, Uye. Sini, chill. Lulu ya namanya. Nah, ini yang ketiga namanya Lulu. Lulu, lihat sini Lulu, lihat sini, Lulu, lihat sini. Nah, ini Lulu nih, hidungnya setengah hitam, setengah putih. Dia adalah kucing yang beraliran ragu-ragu gitu. Jadi sesuatu yang ragu-ragu tuh biasanya diam dulu deh, diam dulu. Nah, dia nih. Ini namanya Lulu. Lulu setengah hitam, setengah putih. Iya. Keras banget sih. Kita lihat kelaminnya. Apakah Lulu betina atau jantan? Ternyata Lulu ada beach cone-nya, teman-teman. Gak kelihatan ya? Ya, pokoknya poinnya gitu. Jadi Lulu ini laki-laki. Dia jantan, jadi teman-teman kalau mau nyari jantan bisa adopsi Lulu. Iya nih, balikin nih kemanya nih. Ikatan tali kasih. Gila-gila tuh. Ini lo, naik lo ke emak lo. Lo, diem lo. Gila terus. Nah, ini yang terakhir, si Cemong yang tompelnya paling hitam. Dia malah main sama saudaranya. Ini deh. Keras banget deh. Ini, sini dulu deh. Cemong. Cemong lihat kamera, Mong. Cemong. Lihat sini, Mong. Tuh lihat tuh emaknya udah birahi lagi tuh, udah beling-beling. Nah, kita lihat sekarang kelaminnya Cemong adalah Cemong betina, teman-teman. Jadi bersyukur banget generasi keempat ini kita dapat banyak betina, dapat 3 ekor betina. Jadi teman-teman yang nyari betina buat breeding,
atau cari jantan, kita punya satu nih yang 1,5 bulan lagi akan ready gitu ya, karena sekarang umurnya udah 1,5 bulan. Jadi teman-teman bisa langsung aja follow Instagram kita yang baru, yaitu bubulusi_cathouse, untuk melihat perkembangan anaknya Nana dan anaknya Topel di generasi ketiga. Nah, dia betina. Oke, kita masukin lagi ke tali kasih. Tali kasih anak reggae. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tali kasih si hidung pink big color, anaknya hitam semua Tompel. Kok kalian tajam-tajam banget sih, Cil? Oke, itu dia 4 ekor anak dari Nana dan Tompel di generasi ketiga. Jadi semua anaknya itu sell point di yang memiliki hidung hitam. Kayaknya mereka lucu banget buat teman-teman yang suka colornya unik gitu ya, yang berbeda. Teman-teman bisa langsung aja WA admin dan lihat perkembangannya dia di bubulusi_cathouse. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel Bubulusi. Oke, sampai ketemu lagi di video perkembangan kucing-kucing Bubulusi di video berikutnya. Silakan share video ini jika teman-teman rasa bermanfaat sebagai referensi kalian. Nggak perlu izin. Sampai ketemu lagi. Bubulusi_cathouse.